Assalamualaikum, selamat pagi dan what's up guys. Jadi pagi ni kalau ikutkan kami tengah record video unboxing kami punya softbox, tapi kami mengalami masalah bateri ni. Kami pakai action cam GoPro Hero 10 Black. Lepas tu dia punya bateri cap ni tercabut. Memang cuak gila lah, sebab takut tak boleh nak pakai dah kan. Lepas tu kami duduk godek-godek, kami jumpa cara nak cabut lah. So kami akan cuba share lah macam mana kami buat. So let's go. So kalau korang nampak sini, inilah cap dia yang tercabut tu. So sepatutnya kita akan tarik dia punya plastik ni untuk cabut bateri tau. Bila kami tarik, mak, dia tercabut. Lepas tu bateri lekat. Allahuakbar. Jujurlah kami kata, barang je mahal GoPro ni, tapi dengan overheatnya, baterinya tak tahan, panas sikit kembung. Tengok, kalau ikutkan, kami ada 3 bateri. Ni bateri GoPro lah, sebab 2 biji ni telesin punya. Yang masalah GoPro, bateri telesin lagi tahan dari GoPro. Ya Allah, sabar je lah. So, cara dia senang je. Ni sebab bateri kami kembung tak teruk sangat kot. Jadi, benda yang kita perlukan ni je, ngorek telinga besi ni. Ni je benda yang nipis kami ada dan tak tajam. Nak pakai pisau risau, takut rosak pula kan tepi-tepi ni. So, benda pertama, kita buang dulu memory card. Habis tu dia bateri ni kembung, dan dia punya yang dekat tepi-tepi ni yang kembung. Tak pasti besi ke aluminium, tapi sekeliling yang hitam ni kembang. Bila kembang, dia akan terbuka lah ni. Lepas tu sekarang ni kita nak cungkil biar dia masuk ke dalam pakai pengorek telinga ni. Ha ni, macam ni. Ha macam tu ha. Korang dengar kan, dia dah tak sangkut dah dekat tepi-tepi hitam ni. So kita cungkil ni. Ni kalau bateri tak kembung teruk lah. Kalau teruk sangat, pening kepala jugalah nak buat. Lepas tu kita start dari tepi ni. Ha, kita tak nak bagi dia sangkut. Okay, insyaAllah tak ada. So next step, senang je. Settle, jatuh dah. Ha. So macam ni lah keadaan bateri dia. Nampak tak kembung? Kalau korang nampak kembung kan, sampai terbuka besi tepi ni. Brand GoPro lah, kami bukan nak condemn ke apa, tapi GoPro tolonglah improve. Jomlah kita try elok tak lagi kami punya GoPro ni. Okay, so alhamdulillah masih berfungsi. So harap membantulah video kami kali ni bagi pengguna-pengguna GoPro 10. Sampai sini je kot konten kami. Macam biasalah, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan subscribe itu percuma je guys. So semoga anda berjaya. Anda semua berjayalah buka bateri yang sangkut macam kami ni. Assalamualaikum.